Langkah pertama iaitu danger. Kita perlu memastikan keadaan mangsa berada dalam keadaan yang selamat tanpa mempunyai sebarang bahaya di sekelilingnya. Kita perlu mendapatkan tindak balas dari mangsa dengan menepuk kedua-dua bahu mangsa dan menanyakan keadaan mangsa. Encik, encik, encik okey tak encik? Sekiranya tiada tindak balas, minta pertolongan orang sekeliling atau menghubungi nombor bantuan kecemasan. Hello, pihak hospital, ada orang pengsan. Saya perlukan bantuan. Seterusnya, kita harus memeriksa nadi arteri karotid mangsa sekurangnya 5 saat tidak melebihi 10 saat. Sekiranya tiada jenyutan nadi arteri karotid mangsa, kita perlu membuat CPR. Langkah ketiga, compression, tekanan dada. Kita harus membuat 30 kali tekanan dada dan kedudukan individu yang menolong perlu berada di antara leher dan bahu mangsa. Pastikan mangsa baring di permukaan yang rata. Untuk melakukan tekanan dada pada orang dewasa, kita perlukan kedua-dua belah tangan di mana salah satu tangan berada di atas satu tangan yang lain. Jadi, kita perlu membuat 30 kali tekanan dalam kiraan 1, 2, 3 sehingga 30. Langkah keempat, airway, saluran udara. Letakkan tangan di atas kepala mangsa dan tangan sebelah letakkan di bawah dagu mangsa dan dongakkan sedikit untuk memudahkan saluran pernafasan mangsa. Langkah terakhir iaitu breathing, pernafasan. Dengan memberikan hembusan nafas mulut ke mulut pada mangsa sebanyak 2 kali sambil memerhatikan dada mangsa jika mengalami turun ataupun naik akibat daripada pernafasan yang berlaku. Kita perlu memegang hidung mangsa dan melakukan hembusan sebanyak 2 kali. Sekiranya mangsa memberikan respon seperti batuk, kita perlu meletakkan mangsa dalam posisi pemulihan.